Cristiano Ronaldo menjadi buah bibir lagi saat Al Nassr menghadapi Al Ittihad di Piala Raja Arab Saudi di Al Awal Park Stadium. Padahal Cristiano Ronaldo tak mencetak gol bagi Al Nassr dalam laga menghadapi Al Ittihad tersebut. Sorotan yang tertuju kepada Cristiano Ronaldo terjadi tak lain karena adanya ejekan yang dialamatkan kepadanya. Ejekan dari fans Al Ittihad itu berupa chant atau sorakan dengan mencatut nama rival Ronaldo, Lionel Messi. Fans Al Ittihad tak henti-hentinya meneriakkan nama Messi saat Cristiano Ronaldo berada di sisi lapangan. Puncaknya terjadi saat Ronaldo akan mengambil sebuah lemparan ke dalam. Ia disoraki fans musuh Al Nassr dengan chant Messi. Messi, Messi. Bunyi teriakan dari fans Al Ittihad. Tak lama setelah itu, Cristiano Ronaldo memberikan responnya. Mantan pemain Manchester United itu memberikan sebuah isyarat yang cukup lazim dijumpai. Ia meletakkan jari telunjuk di depan bibirnya saat menengok ke arah salah satu tribun stadion. Respon yang diberikan Cristiano Ronaldo itu sontak disambut tepuk tangan oleh para pendukung lawan. Meski sudah memberikan respon tertentu, jawaban paling apik CR7 datang di menit ke-107. Hal itu bertepatan dengan terjadinya gol dari Sadio Mane ke gawang Al Ittihad. Perayaan gol Mane itulah yang menjadi sarana Ronaldo memberikan respons terbaik. Ia bersama-sama dengan Sadio Mane berlari ke arah pinggir lapangan. Mereka lantas melakukan gestur yang sama seperti yang dilakukan Ronaldo sebelumnya. Kedua pemain itu sama-sama meletakkan jari telunjuk di area telinga masing-masing bak isyarat untuk membungkam chant Messi tersebut. Tak hanya itu, gol Sadio Mane juga berarti banyak bagi Al Nassr. Mereka pada akhirnya bisa mengalahkan Al Ittihad dengan skor tipis 1-0. Drama dua kartu merah turut mewarnai laga ini. Satu untuk tuan rumah Al Nassr dan satu lagi untuk Al Ittihad. Al Nassr harus bermain dengan 10 pemain sejak penghujung babak pertama, sedangkan tim tamu jelang berakhir babak kedua. Dalam duel tersebut, Al Nassr sempat kesulitan meski memasang skuad terbaiknya termasuk Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane. Meski unggul 60% penguasaan bola, Ronaldo dan kawan-kawan selalu gagal memanfaatkan peluang menjadi gol. Tim berjulukan Faris Nudge tersebut bahkan melepaskan 16 tembakan dengan 4 diantaranya mengarah ke gawang Al Ittihad. Cristiano Ronaldo juga sempat mendapatkan kartu kuning dari wasit. Ia sempat ngamuk dan melakukan protes keras kepada wasit. Mantan bintang Manchester United dan Real Madrid tersebut tersulut emosi pada menit ke-12 lantaran wasit tidak meniup peluit setelah ia dilanggar. Pada menit ke-45 plus 11, Al Nassr juga harus bermain dengan 10 pemain. Talisca kena kartu merah langsung dari wasit karena memukul kepala pemain Al Ittihad. Alhasil, Al Nassr harus puas bermain dengan skor kacamata hingga babak kedua berakhir. Hal ini membuat laga harus dilanjutkan hingga babak perpanjangan waktu. Namun Dewi Fortuna tetap berpihak kepada Al Nassr. Mereka sukses mencetak gol semata wayang pada menit ke-107 lewat aksi dari Sadio Mane. Sadio Mane mencetak gol setelah memanfaatkan umpan silang dari Aiman Yahya. Ia melakukan tap-in dengan kaki kiri dan bola bersarang ke gawang yang dijaga oleh Paulo Victor. Mantan bintang Liverpool dan Bayern München tersebut sukses menjadi pahlawan dan membawa Al Nassr lolos ke perempat final Piala Raja Arab Saudi 2023-2024. Cristiano Ronaldo sendiri tampak begitu emosional pada laga Al Nassr versus Al Ittihad di babak 16 besar Kings Cup 2023-2024. Ex pemain Real Madrid itu sudah marah-marah di babak pertama.
Ia meminta pengawas pertandingan untuk mengganti wasit sesaat sebelum turun minum. Ronaldo menilai kinerja wasit Piero Mazza tak profesional usai menganulir gol Anderson Talisca. Tak lama setelah menganulir gol, Talisca pun dikartu merah oleh sang pengadil lapangan. Ronaldo tak bisa menyembunyikan kekesalannya dan membuat isyarat pergantian pemain dengan menunjuk wasit. Selain itu, emosi Ronaldo juga meledak karena ulah supporter Al-Ittihad. Momen itu terjadi saat Ronaldo berniat mengambil lemparan ke dalam mendekati tribun supporter lawan. Ronaldo meletakkan jari telunjuk ke mulut yang ditunjukkan ke arah tribun pendukung Al-Ittihad. Ia juga memberikan gestur untuk tenang kepada kelompok supporter tim tamu. Ronaldo memang sering disoraki nama Messi oleh pendukung lawan saat Al Nassr berlaga. Kali ini CR7 tampak benar-benar kesal dan menanggapi cemoohan fan Al Ittihad. Banyak kalangan menilai kekesalan Ronaldo terjadi karena faktor Messi yang baru saja dinobatkan sebagai pemenang Ballon d'Or 2023. Ini menjadi penghargaan Ballon d'Or ke-8 bagi Messi sekaligus menjauh dari Ronaldo yang mengoleksi 5 trofi. Namun, indikasi tersebut langsung mendapatkan penolakan dari Ronaldo, di mana sang bintang langsung membalas ejekan dari fans Ittihad tersebut dengan berkelas. Berawal dari pergerakan Ronaldo di kotak penalti memancing pemain lawan untuk mengikuti dan membuka celah bagi Mane untuk menyambut umpan mendatar Aiman Yahya. Mane kemudian mengajak Ronaldo melakukan selebrasi di depan tribun supporter Al-Ittihad. Aksi ini merupakan balasan kepada fans tim tamu yang kerap mencemooh Ronaldo dengan meneriakkan nama Messi di sepanjang laga. Ronaldo memang kerap menjadi bahan cemoohan dengan disoraki nama Messi oleh para pendukung lawan. Apalagi Messi baru saja dinobatkan sebagai pemenang Ballon d'Or 2023. Gimana Footballovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan akhirnya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So,